Hai guys, apa kabar? Gimana rasanya udah di rumah aja? Kira-kira berapa bulan udah? 3 bulanan ya. Ini hari Sabtu tanggal 6. Jadi hari Kamis kemarin itu isu kan tanggal 4 ya. Jadi tanggal 4 itu kan isunya kan PSBB udah mau diselesaikan, PSBB Jakarta. Kalau kalian follow Instagram aku @paletariti, kalian udah lihat tuh aku sempet ke jalan, sempet ke customer. Dan kondisi jalanan saat itu pas hari Kamis kemarin ya udah rame sih. Tapi ya udah aku cuma sebentar doang, customer ada urusan ngambil dokumen, terus habis itu balik lagi. Besokannya tanggal 5 rencana mau ke kantor. Tapi sore temanku yang tinggal di Jakarta, karena aku kan tinggal di Bekasi, temanku di Jakarta, update kalau PSBB diperpanjang sampai akhir Juni kan. Dan baca-baca-baca ternyata bulan Juni ini jadi PSBB transisi. So, emang rencana Senin aku mau ke kantor. Emang harus ada yang diurus di kantor, jadi mau gak mau besok Senin emang harus ke kantor. Tapi habis itu kita WFH lagi. Sampai kapan belum tahu. Dan jujur aku udah WFH ini dari bulan April. Dan ya udah gitu-gitu aja. Kalau kalian ikutin Instagram aku, kalian tahu aku masak, aku belanja online, apalah. Ya mulai bulan Juni ini sih emang aku kemarin sempet ke supermarket, terus sempet belanja secara langsung nggak online gitu. Tapi ya udah cuman di situ-situ aja baru bener-bener keluar. Ke Jakarta aku selama 3 bulan ini aku belum ke Jakarta. Mall-mall di Bekasi juga belum pada buka dan aku juga belum berani ke mall. Jadi ya udah, dan sekarang hari ini sama besok aku berencana buat memberesin kamar. Jadi bener-bener karena ini udah istilahnya udah mulai PSBB transisi, aku juga mau mencoba new normal transisi. Jadi kemarin aku udah bikin makeover. Makeover lebih ke apa ya, physical makeover. Dan sekarang aku mau bikin, nggak makeover makeover banget sih, cuman mau menata ulang kamar kosan yang sekarang kecil ini karena emang udah nggak proper banget sih, aku juga udah penat. Semoga better. Dan sekarang hari Sabtu tanggal 6 Juni sekitar jam setengah 10. Ya aku baru mau mulai gerak seperti biasa. Tadi aku sarapan dulu, tadi ya sarapan roti sama apa ini namanya, selai coklat, roti pakai selai coklat, terus es kopi lemon aku udah dingin karena yang kemarin aku simpen di kulkas. So kita mulai aja yuk beberesnya. Sebelum mulai beberes nih, aku liatin kondisi kamar aku yang super duper berantakan ini. Emang sih sempit banget segini. Nah ini aku mau rencananya bagian situ mau aku bener-bener beresin. Gak tahu gimana ntar. Sebenarnya dulu kemarin-kemarin sih aku udah sempet beberes, tapi ya karena emang aku juga gak nambah apa-apa. Itu laundryan yang bersih. Ya, ini benar-benar kecil banget sih kamar kosanku yang sekarang ini. Jadi berbeda sama kosan yang sebelumnya karena emang itu satu rumah gitu. Dan sekarang benar-benar cuma satu kamar. Ya, semoga di kamar yang sekupil ini bakal aku rubah, bakal aku beresin supaya lebih rapih dikit gitu. Oke. Okay? So, let's get started.
dikeluarin dulu semua di lorong. Ini kamar kosong. Ini kosong, kosong, kosong. Isi lagi pojok yang sebelah sini. Itu kamar yang di luar. Aku ngos-ngosan. Kiri ini aku mau menyusun barang-barang ini. Tapi tadi habis ditempel. Ini kamarku kalau kosongan. Itu kamar mandi. Nanti disikatin. Ini rencana tempat tidur. Gak mau di depan pintu lagi. Jadi yang tempat tidur mau pindah ke situ. Oke. Aku hela nafas dulu ini. Tadi lemari di sebelah situ, di tengah-tengah situ udah aku pindahin ke pojokan sini di bawah AC. Oke. Let's istirahat dulu bentar, habis itu kita beres lagi. Oke, lumayan ya, walaupun masih belum diberesin banget itu, tapi ini aku mau update. Ini kasur aku jadi pindah posisi di sini. Ntar ditidurin. Lemari di bawah AC udah ditumpuk-tumpuk. Ini ya karena tempatnya nggak cukup, jadi tetap aku taruh di situ buat daily. Itu tempat cucian. Ups, itu ember cucian kotor sama stok. Itu yang di luar laundryan yang mau diambil. Ini laundry bag yang besok bukan laundry bag. Ini tas-tas gue yang mau di laundry kalau bisa. Kalau enggak ya enggak tahu mau gimana. Oke. Nanti kalau udah benar-benar rapi nanti aku update lagi, tapi setidaknya udah beres. Gue udah lelah. Gue mau istirahat dulu ya. Tinggal itu nanti disusun kamar mandi, nanti tinggal disikatin sekalian mandi. Oke. See you next. Bye. Oke, udah kayaknya gitu aja aku update-nya kali ini. Nah, nanti rencananya posisi di sini itu bisa aku bikin buat tutorial makeup gitu. Ya, kayaknya itu aja. Jadi gimana? Kalian udah siap buat menyambut new normal PSBB transisi ini? Penting intinya kita jaga kesehatan aja. Kita tetap harus stay healthy. Jaga kebersihan. Kalau ada yang berantakan-berantakan kayak kemarin-kemarin, diminimalisir lah, pokoknya diperbaikin supaya kita juga bisa hidup lebih sehat dan terhindar dari virus-virus corona itu gitu. Dan berharapnya sih semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa benar-benar normal lagi buat beraktivitas seperti sedia kala. Oke? So, itu aja video kali ini. Like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe and share ke sosial media yang kalian punya. Oke? See you on my next video. Bye-bye.